Di pagi raya, seluruh keluarga berhimpun bagi acara salam menyalam memohon maaf. Cepat, salam cangkuk. Terpacar di wajah Man yang dia agak bengkak dan tak lembut. Kita sekeluarga berhati mulia. Amin. Setelah adik-beradiknya, giliran Man tiba. Mak Lun tidak ingin memandang muka Man. Man juga menggunakan tonnya agak keras ketika meminta tangan Mak Lun untuk disalam. Memang taklah aku nak maaf dengan kau. Kalah je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebentar lagi sudah menuju kepada hari raya Idul Fitri ya teman-teman sekalian. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Allahu akbar, kullu amin wa antum bi khair. Dan di sini guys ya, udah tanggal 18 aja gitu. Udah tanggal 18 dan ada yang tanggal 21. Apakah ada juga yang tanggal 22 ini untuk hari rayanya ya teman-teman sekalian. Semoga ya, semoga sama semuanya lah, jangan sampai ada perbedaan ya. Oke, kali ini kita akan reaction sebuah video guys ya, iklan raya 2023 guys ya. Banyak juga teman-teman yang request kepada saya ya, dan masya Allah banyak sekali. Nah di sini kita akan reaction ada Shopee Raya guys ya. Oke, Shopee Raya. Dan di sini judulnya nasi lemak Mak Lun. Oh, nasi lemak Mak Lun. Mak Lun itu apa guys ya? Mungkin nama juga ya, Raya short film. Oke, jom kita tengok videonya guys, ini daripada Shopee. Saya jom. Oh, apa tuh? Merupakan seorang anak yang tak boleh diharap. Dalam hidupnya yang masih muda dan mentah, dia hanya perlu membuat 3 pekerjaan yang ditetapkan oleh ibunya, Mak Lun. Apa ya, Mak? Satu, menghantar nasi lemak Mak Lun yang cukup famous kepada pelanggan setia di sekitar kawasan kediamannya. Dua, mengambil dan menukar nasi lemak yang ada komplain dari pembeli sepantas yang mungkin. Terutamanya yang order bagi menyambut pesta keramaian. Dan ketiga, memastikan setiap pembeli tegar mendapat cop pada kad loyalty pelanggan yang apabila cukup 10 cop, boleh ditukar kepada 3 bungkus nasi lemak percuma. Wow. Selama 3 tahun menjawat jawatan yang penting ni, kecekapan Man semakin pudar. Tengah healing ke tu? Hilang. Pelanggan sudah mula jengkel dengan pengantarannya lambat. Tengah hari baru sampai. Jom. Proses penukarannya tidak lancar, leceh dan buat. Oh, apa hal tu? Dan bila pelanggan mahu klaim nasi lemak percuma, nasi lemak selalunya habis. Dan Man tak keep track dengan cop. Sorry, saya gerak lu. Ada aja. Sehubungan itu, Mak Lun agak berang dengan kecuaian Man sehingga menjejaskan perniagaan nasi lemak keluarganya. Man disebat dengan hanger di dalam bilik. Jadi pada malam itu, Man berseorangan mengenangkan nasibnya. Di tepi jendela berkain pelekat dan belengging, flashback mula bermain di fikiran Man. Kisah hidupnya terungkai satu persatu. Man selalu terduduk kerana basikal kesayangannya sering membuat problem. Tayar pancit memang wajib. Rantai putus. Fork patah pun pernah. Kemalangan juga sering berlaku. Faktor cuaca juga tidak dilupakan. Sedikit background. Man merupakan pengayuh basikal prewheel mati yang berhati kerik. Gaya tunggangannya juga lagak street rider. Tak ada break. Yo, maaf. Siapa ni buat? Tapi di samping itu, dia pun boleh tahan juga pemalasnya. Sering lepak dengan kawan-kawan basikal. Bangun lambat. Mesti nak dijerit Mak Lun. Pukul apa nak bangun? Cantik. Ya Allah, lihat maknya guys ya. Jilbabnya itu ada bunga-bunganya. Ini over banget ya.
senang. Mana lagi? Shopee lah. Wah. Masa juga dihaskan untuk pasangan hatinya yang dia cukup sayang. Duit gaji Man gunakan untuk membeli gift. Nah, buat raya. Man, tak payahlah selalu bagi saya hadiah. Man, jangan terus review. Kena atas dulu. Ha-ha. Tapi di sebalik semua ni, Man sebenarnya gigih belajar untuk membantu perniagaan Mak Lun dan nak memudahkan orang kampung yang merupakan pelanggan nombor satu nasi lemak Mak Lun. Okey. Man belajar coding untuk membuat app bagi meletupkan bisnes Mak Lun. Sistem kupon yang lebih efisien serta feed geng-geng basikal lengkap dengan bag prototipe ciptaan Man. Wow. Man juga meminta bantuan kawan yang pandai desain-desain Man, ni. Man, awak ni bikin mak awak bimbang eh? Apa cerita? Untuk membuat logo, stiker dan sebagainya. Jadi inilah aktiviti utama Man di malam hari yang disembunyikan dari keluarga. Tadi apa? Di pagi raya, seluruh keluarga berhimpun bagi acara salam menyalam memohon maaf. Cepat, salam cangkuk. Terpacar di wajah Man yang dia agak bengkak dan tak lemu. Kita sekeluarga berhati mulia, eh? Amin. Setelah adik-beradiknya, giliran Man tiba. Mak Lun tidak ingin memandang muka Man. Man juga menggunakan tonnya agak keras ketika meminta tangan Mak Lun untuk disalam. Memang taklah aku nak maaf-maaf dengan kau. Janganlah dia. Ada. Awak je masuk-masuk. Dalam aksi tarik-menarik, Man dengan tangkas memeluk Mak Lun dan memohon sekilas kemaafan di atas segala-gala. Dia sayangkan Mak Lun dan dia berjanji untuk berubah dan membantu bisnes kecil-kecilan Mak Lun maju jaya sehingga ke Sabah dan Sarawak. Menitis air mata mereka berdua. Dipimpin Mak Lun oleh Man keluar ke bangsal buruk yang disangkakan tiada apa. Man membuka pintu, mereveal seluruh kerja keras Man yang akan di-launch tidak lama lagi. Logo baru dipacarkan melalui projektor pinjam berserta app ciptaan Man. Sekali lagi, Man memeluk Mak Lun dan memohon maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Mempersembahkan kugiran Abang Man! Kedengaran dari jauh, muzik mula berkumandang. Menoleh ke arah halaman rumah, kelihatan orang kampung sudah mula berkumpul tanpa dijemput. Tapi raya kan, bolehlah berkunjung ke rumah sesiapa pun tanpa diundang. Mereka sekeluarga turut serta bergegas ke arah kugiran supaya tidak ketinggalan menari di atas tanah berdebu bersama-sama. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Wow. Di hari yang mulia ini, Shopee ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Semoga ikatan kekeluargaan semakin erat dan berkekalan hingga ke tahun mendatang. Wah. Oke guys, sudah selesai. Itulah iklan dari Shopee ya guys. Nasi lemak Mak Lun ya. Lebih ke kelakar di sini. Jadi tidak ada nangis-menangis lagi ya guys ya. Seperti biasa kalau kemarin itu nangis saja kerjanya. Dan apa yang dapat kita ambil dari film ini guys ya. Teman-teman coba di komen ya. Apa yang dapat kita ambil daripada film ya iklan raya Shopee ini 2023 guys ya. Dan coba kita akan baca komentar-komentar di sini guys. Padu iklan nih, well done guys. Oke. Lepas saya tengok iklan nih, saya terus rasa macam nak main bola keranjang. Terbaik Shopee Paul dan tim. Great to be part of the these two. Selamat hari raya, oke. Transformasi perniagaan dari zaman dulu hingga zaman kini. Semua iklan ini dah sapu bersih. Strategi marketing dan operasional customer trust. Bravo Shopee boleh come out dengan educated iklan macam ni. Betul lah. Jadi dari awal itu kan dia nampak untuk jualan masa-masa dulu guys ya. Yang mana agak susah dan lain sebagainya kan. Ah, dari awal-awal dia buat menjual nasi lemak sampai sekarang ni. Ah, dan sekarang ni dia guna aplikasi dan lain sebagainya.
sebagainya. Yang terpenting adalah usaha keras yang kita lakukan ya untuk meraih kesuksesan di masa akan datang. Seperti itu teman-teman. Tidak ada istilahnya orang bermalas-malasan lalu sukses ya. Yang ada itu orang yang sedikit tidurnya, bekerja keras, dan senantiasa memikirkan inovasi-inovasi terbaru. Dan ya daripada apa namanya ya, nasi lemak maklun ini guys ya, sekarang sudah pakai aplikasi dan lain sebagainya. Itulah gambaran dimana kalau zaman dulu ya kayak gitu-gitu aja guys ya, kita serba manual, menggunakan jasa daripada manusia. Tapi sekarang sudah menggunakan kecanggihan teknologi sehingga lebih memudahkan kita untuk berniaga ataupun berbisnis guys ya. Oke guys, ini ada video kedua yaitu short film setahun sekali ya, Tanjung Balai Karimun. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Bagusnya ini Ucu, adik aku paling kecil. Kecil okay. Pun tak kecil sangat lah. Kerja dia hari-hari main game. Makan ngegame, nak tidur ngegame, berak pun ngegame. Tak tahulah nak cakap apa lagi. Gamer. Kalau ini Angah, adik aku nombor 2. Kerja dia hari-hari asyik berjalan terus. Macam tak pernah jejak rumah. Asyik bercinta terus. Menci anak dari mak bilah tu. Angah ada? Aku dah agak dah. Okay. Kalau yang badan dia kekar macam Hulk ni, aku, Along, anak paling tua. Apa kerja rumah semua aku buat. Nyuci. Wow, keren. Bersih-bersih rumah. Karena aku ingat pesan-pesan mak aku. Halo. Kalau mak tidak ada di rumah, kau jaga adik-adik itu. Biar macam mana pun, kau adik-beradik. Kalau tak dengar cakap juga adikmu, kau perambat sekalian adik-adik itu ya. Iyalah mak. Siapa pula lagunya? Assalamualaikum. Apa buat tu? Rusuh je muka. Biasalah. Tengah kemas rumah. Hey, seorang je? Mana adik-adik kau? Seorang aje. Adik-adik aku tak dapat diharap. Dan waktu masa mak aku ada, kuasa ni apa-apa aku mesti siapkan seorang. Raya ni nampaknya sepi lah. Adik-adik aku buat hal dia lagi. Alah, jangan macam tu. Loh, sekejap ya. Datang buat bersih-bersih ya. Itu sesama tolong. Adiknya itu loh guys. Halo? Ya Allah, main game aja. Dengan kawan-kawan yang ada. Lama lagi ke berbuka. Allahu Akbar. Cantik masjidnya. Wow. Eh, siapa tu? Mak balik. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya beberapa video atau dua video saja dari Shopee dan juga dari mana ini guys, Sembang Kreatif ya. Dan ya begitulah guys ya keadaan. Ada saudara Mare ya kan yang macam itu. Ada juga istilahnya yang memang giat untuk membantu seperti itu guys ya. Namanya juga istilahnya berbeda orang, pasti beda juga istilahnya perangainya, wataknya, sifatnya pasti berbeda. Yang terpenting adalah senantiasa melakukan kebaikan. Itu saja sih. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya Pak Ben untuk diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.